Jadi intensitas komunikasi sama orang di rumah itu setiap hari ya? Lumayan, ya. Pasti entah, at least ngechat lah. Aku kalau misalnya nggak pulang pas Ramadan tahun ini nggak apa-apa. Dengan ngasih kabar tiap hari, ya, misalnya nyeritain kejadian seru-seru yang kita alamin gitu. Jadi kayak mereka pun melihat bahwa, oh anaknya di sini hidup masih seperti biasa gitu. Nothing to worry about. Iya, video call sama mama biasanya atau temen. Atau kadang saya pernah minta kalau teman saya gitu, coba videoin rumah saya gitu. Videoin sekolah, coba lihat, saya mau pengen lihat keadaannya di sana. Udah berubah banget gitu. Orang tua pastinya khawatir ya di sini. Terkait konflik itu juga, kalau terkait komunikasi biasanya kan memang menggunakan WhatsApp. Kalau WhatsApp sendiri nggak bisa pakai yang lain seperti Telegram gitu. Mereka belajar untuk selalu terhubung meski dalam situasi penuh ketidakpastian. Mereka bukan hanya terhubung dengan keluarga di kampung halamannya, tapi mereka juga terhubung kembali dengan mimpi dan ambisinya.